tuku sandal nanggone Kamboja. Aku ganteng koyok pasa ungu, arek ngomong koyok Rizal Armada. Ancen ganteng teko konone. Nang Wonokromo mancal sepeda SMK Dr. Sutomo memang luar biasa. Luar biasa, ruame sekitar kurang lebih 620,000 orang. Om, telolet om. Loh, kok telolet? Waduh. Mau kemana ini? Mau sekolah. Oh, iya. Sangunya om. Bapakmu ah, sangunya. Sebentar, sini. Kamu ini kan siswa baru. Iya, saya siswa baru. Sekolah di mana? Di Smackdown. Yang ada itu Smackdoors. Smackdown saya, lo ini sekolah seni. Seni apa? Lo seni bela diri. Sekarang itu enggak musim bela diri itu. Gitu. Yang musim itu bela bangsa dan negara. Kayak di sini. Ya. Sudah bagus ini. Waduh, sekolah. Iya, om. Sekarang disapa dulu. Disapa dulu. Oh, disapa. Iya. Ya. Kita datang ini datang untuk apa? Oke, ya toh harus ya. Ada pembukaannya, harus ada salam sapa dulu. Oh, disapa ya, Om? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di ujung sana. Yang di pojok sana. Yo, goyang lo. Betul. Ya apa? Mau pikir konser dangdut ah? Salamnya enggak begitu, ini pelajar semua. Ya gimana, Om? Salamnya coba muslim. Muslim. Nah, coba sekarang disalam salamnya dengan cara muslim. Oh, ya. Muslim ya, Om. Muslim. Muslim. Oh, ada senam barang. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi. Singkate bongko sapa? Kok iso innalillahi iku lho. Kayak gimana, Om? Ya salamnya assalamualaikum sini. Karena kita ini berdua, ya. Kita harus kompak. Oh, kompak. Ya. Oke. Salamnya bersama-sama. Siap. Ya, ayo gini. Siap? Siap. Mulai. 1 2 Kompak. Masuk wong loro gak kompak. Iya, iya. Harus kom? Kompak. Kompak. Mulai. Assalamualaikum. Kon iki ngisin-ngisini anjene. Kita iki mek wong loro tok. Masuk wong loro tok gak iso kompak. Kompak. Iya. Awas nek gak iso kompak. Iya, ya. Ayo. Kompak lo yo. Iya. Hitung bareng. Siap? Siap. 1 2 3 Kompak. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab kita doakan masuk surga. Yang tidak jawab kita doakan juga masuk surga. Amin. Tapi sing keri-keri. Betul loh. Iya. Iya. Jumpa dengan kita luntas ludrukan nom-noman cap arek Surabaya. Ya. Ludruk adalah pusaka budaya bangsa. Benar, Om. Khususnya dari Jawa Timur. Jangan saru. Sudah.
Iya, memang Smack Jos ini luar biasa. Luar biasa. Siswa barunya. Woi, iya. Au, ireng-ireng. Kita pikir ayu. Ayu-ayu. Ayu-ayu, soalnya kok apa iki kena sene, apa iki? Ketentengan iki mau lho. Tapi cantik-cantik, Bul. Tadi saya di depan ketemu. Mbak, apa Om? Lihat. Loh, kayak di mana? Lihat di stadion. Penontonnya di atas tribun. Iya. Tadi saya ketemu di depan, aku mau ketemu arek wedok. Apa? Ayu. Ayu rambuté keriting. Wes. Tangane keriting. Untune keriting. Iku wong tami keriting. Maksudnya itu tubuhnya berlekuk-lekuk. Oh, berlekuk-lekuk. Seksi. Seksi. Terus aku ke sana. Sana. Ketemu arek yo. Rambuté dawa. Rambutnya panjang. Tangane tuwa. Untune tuwa. Iku menungso ta cagak teng. Maksudnya itu anaknya itu apa itu? Apa? Apa iki? Langsing. Oh, anaknya langsing. Langsing. Hmm. Tapi memang cantik-cantik. Cantik-cantik. Tadi saya lihat ke sana ono sing mirip. Woi, kalau, kalau, kalau. Endi. Agnes kayak Agnes Monica. Ya ampun. Yang, hey, singiku, singiku. Endi. Lo. Oh lo. Ya, lo. Oh, koyok Nirina. Wah. Sing tengah, endi. Masya Allah, uang tak gerandong rek. Oh, soalnya ketutupan nih mau lo. Iya, waduh senang sekali nih kita berada di sini ya. Iya, oh, Smack Jos ini luar biasa, Bu. Luar biasa. Guru-gurunya juga luar biasa. Oh, luar biasa juga. Oh, ada siapa aja? Saya tahu semua. Ah, tahu? Oh, ya tahu. Sopoai, sopoai. Smack Jos sama saya enggak tahu. Hai, sopoai guru nih. Ada Pak Setio. Pak Setio. Ada Pak Supardi. Pak Supardi. Ada Bu Sulis. Bu Sulis. Sama Bu Setia. Iya. Uh-uh. Terus ada siapa lagi? Ada Pak Tono sama Pak Ndut. Pak Tono, Pak Ndut guru apa? Loh, kalau Pak Tono itu guru kebersihan sama keamanan. Iku Pak Bon dek satpam goblok. Guru. Gitu, kenapa? Di mana-mana itu, ya. Om. Kalau yang namanya orang yang sudah tua, di sini tuh tetap harus dihormati sebagai guru. Oh iya luar biasa. Tapi ya. Tetap dihormati meskipun Pak Bon, meskipun satpam tetap harus dihormati sebagai guru. Orang tua. Orang tua. Iya. Smack Jos ini luar biasa. Luar biasa. Ini soalnya di semenjak dipegang sama Pak Juliantono. Wosip. Wosip. Sekarang ini di mural. Wah. Waduh. Bagus ya Om ya. Sebelah sini sudah dimural. Ini rencananya yang sebelah sini juga mau dimural juga. Gambar binatang-binatang. Oh, binatang-binatang. Kalau yang sebelah atas itu mau digambar anak-anak bermain. Iya, iya. Nah, terus yang bawah ini rencananya ya mau dikasih gambar-gambar kartun. Loh, Om, bentar Om. Kenapa? Ini sekolah SMK apa TK? Ya sekaligus buka cabang TK-nya gitu loh. Wah, rencananya kamu gak tahu. Apa? Rencana Smack Jos ini mau dipugar. Hah? Mau dibangun lagi. Dibangun lagi? Bangun tingkat ke bawah. Lah ambles Om itu namanya. Loh. Itu ambles. Bangun tingkat ke atas. Ke atas. Nanti yang pojok sana dikasih kolam renang. Yang pojok sana dikasih kolam pancing. Kolam pancing. Kolam pancing. Yang nanti di depan sendiri pojok itu dikasih kandang-kandang hewan. Wis, hebat. Yang di atas sendiri dipasang roll coaster. Suar. Sip. 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 Ini sekolahan apa taman safari?
Loh, biar siswanya itu bergairah, bukan hanya belajar saja. Jadi bisa olahraga. Iya, karena belajar itu bukan hanya membuka buku saja. Gitu. Ya, oh, gitu. Saya sekolah sini aja. Sekolah sini aja. Hidup Pak Juliantono. Hidup. Hidup Pak Juliantono. Hidup. Apakah Pak Juliantono masih hidup? Hidup. Hah? Keliru kah? Keliru. Ini sih bener ya, Bu. Ya masih lah. Masih. Masih. Wong sik seger-meger kok. Semuanya itu berkat Pak Juliantono. Hebat ya Pak Juliantono. Oh, gedung ini bisa seperti ini Pak Juliantono. Pak Juliantono. Kamu tahu yang punya ide ini siapa? 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 Pak Juliantono. Pak Juliantono. Wah, hebat Pak Juliantono ya. Terus sampai bisa mengadakan acara kayak gini ini siapa? Pak Juliantono. Kemarin di pasar cekel wong nyopet siapa? Pak Juliantono. Hei. Maksudnya yang bantu megang copetnya itu Pak Juliantono. Wah, oh, ngawur. Jangan asal jawab. Sini. Kita ini mau mengenalkan kesenian. Kesenian. Ya, kesenian kita itu macam-macam. Banyak, Om ya. Banyak kesenian kita itu. Ada seni musik. Musik. Ada seni tari. Tari. Ada juga kesenian-kesenian tradisional. Oh. Nah, iya, jadi macam-macam. Macam-macam. Nah, yang paling kamu sukai apa ini? Saya itu paling suka musik. Nah, musik. Kalau musik itu pasti berhubungan dengan suara. Suara. Nah, ini. Kamu biasanya pakai nada apa? Nada E. Nada E, oh, terlalu rendah. C, C, Om. Ketinggian. B. B, oh, nanggung. D, 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 D. D, kerendahan. S, S saja, Om. S apa? Es blewa. Enak es campur. Enak es sawo. Enak es jus. Oh, enak es apukan. Oh, badokan nah. Ini masalah musik. Ndak ada tau. Ndak ada. Nada es, gak ono. Ndak ada. Nah, ini kita akan menunjukkan kemampuan bermusik kita. Oke, siap. Wow. Pernah punya band? Pernah. Apa nama bandnya? Tambal Ban. Itu kayaknya kurang bagus. Ditambahin sedikit lagi. Tambah apa? Tambal Ban Tubles. Nah, bagus. Bagus sih. Bagus, Om. Bagus. Bagus. Tambah ono meneh titik meneh. Apa itu, Om? Tambal Ban Tubles 24 jam. Iku lak palekmu. Wah. Terus apa ini, pegang Om? Musik apa biasanya? Saya tuh paling suka drum. Nah, kalau kita mau main musik, kita itu harus tahu dalamnya musik itu. Oh iya. Seperti halnya lagu pop. Lagu pop. Lagu pop. Ya. Kita harus tahu dalamnya pop. Nah, ada apa aja? Keyboard. Keyboard. Nah. Terus? Gitar. Gitar. Nah. Ya kan? Ya. Kalau mau nyanyi lagu dangdut, kita harus tahu dalamnya dangdut. Ada apa aja? Ketepung. Nah. Suling. Iya. Yes. Kalau kita mau nyanyi lagu rock, yes, kita harus tahu dalamnya rock. Ada apa aja? Ya, kalau lagu pop. Lagu pop. Nah, harus tahu dalamnya pop. Pop. Ada gitar. Gitar. Ada keyboard. Benar. Ya toh. Betul. Dangdut. Dangdut itu ada. Ketepung, ada suling. Ada suling. Lah kalau lagu rock, kita harus tahu dalamnya rock. Ada apa saja dalam rock? Ngono gak iso. Ngono kate sekolah Smackdor. Kalau lagu pop. Pop. Pop ya. Loh, sudah tahu lagu pop, lagu dangdut sudah tahu. Sekarang lagu rock, kita harus tahu dalamnya rock. Rock. Ada apa saja? Peteng. Hei, bentar. Tenang. Kenapa kok peteng? PLN belum masuk, Om. Lah, apa PLN belum berono itu? Maksudnya, kalau kita mau nyanyi lagu rock, itu kita harus tahu dalamnya rock. Saru. Loh, saru apaan ini, Ota? Ada rock klasik, ada rock and roll. Ngono goblok. Bener, Om ya? Oh. Rock klasik,
rock and roll. Sing siji meneh. Apa? Sing jenenge gawe makmu rock cingkrang. Coba pegang musik. Musik. Biasa pegang bass. Bass pernah pegang? Pegang. Ya, saya gitar. Oke, coba kita mainkan. Bassmu apa? Lo bass. Wong bass kok mau. Ah, sudah, oke okay, ya. Wah, okay. Aku ini ritem, gitar ritem. Iya. Ma. Kok iso madang? Saya biar main dulu baru disaut. Kalau baru ma kamu deng medeng sapa sing medeng? Wah. Lagu rock. Pernah nyanyi lagu rock? Pernah. Pegang drum, bisa? Bisa. Coba, saya... Aku pengen roh. Drum. Drum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan itu. Lamu. Wong nodok drum kok nodok bedug. Kayak apa, Bu? Nodok drum itu juga ada tekniknya. Ya gimana? Duk tek duk duk tek duk duk tek gitu. Oh, kalau gitu ya bisa. Ayo coba. Duk tek duk duk tek duk duk tek. Lagu rock itu kan penuh dengan semangat. Semangat. Penuh dengan stamina yang tinggi, harus keras. Keras. Kamu yang ngedrum, yep. Aku yang nyanyi. Oke, rock. CC. Mulai. Go. Uwo, uwo. Iya. Iya. Loh kenapa? Kenapa kok jongkrono aku? Oh, Om. Kenapa? Aku daduk duduk tek duduk. Sampai nyanyi mek. Wow. Lagu rock itu harus memang begitu, ada begitunya. Ya pedot gerakanku. Pengen jadi penyanyi? Pengen jadi penyanyi? Oke, kamu yang nyanyi aja. Oke, siap. Aku sebagai MC-nya. Oh, kamu siap. Nyanyi, aku MC-nya yang memperkenalkan dirimu. Siap. Iki tak kenal lo sebagai apa iki? Lo, iku apa? Artis. Artis, yang sering keluar di layar kaca. Ya. Oh, sip. Para hadirin, kita tampilkan artis yang tidak asing lagi bagi keluarganya sendiri. Sering keluar di layar kaca. Siapa dia? Kita panggil Doraemon. Hai. Oh, paling bagus. Bagus. Bagus apaan ya? Artis, oh, artis. Loh, katanya yang sering keluar di layar kaca. Lah Doraemon kan sering keluar ke layar kaca. Ya itu tapi kartun sama anak-anak yang penyanyi. Yang penyanyi terkenal itu loh, kayak grup-grup band itu loh. Kak ngomong. Ngur. Para hadirin, kalau Anda kenal dengan Nini Karlina, ini adalah saudara kembarnya. Siapa dia kita panggil? Nini Pele. Api bul. Bagus. Bagus, kemarin lo tak cocok bul. Itu adalah kamu ini enggak cocok. Nah, terus. Kalau ke musik itu kayaknya nyanyi enggak cocok. Nah, terus apa? Yang bagus itu puisi. Puisi. Tak kasih contoh. Ini cara membaca, teknik-teknik membaca puisi yang baik dan benar. Oke, siap, Om. Aku buah karya. Buah rambutan.
aku buah karya Khairil Anwar. Gak usah urui, aku seru. Tapi rambutan. Aku buah karya Khairil Anwar. Jika tiba waktuku, tak seorang pun dapat mengganggu. Tak kecuali kau. Kau binatang jalang, kau binatang liar, dan kau binatang piaraan. Itu teknik-teknik puisi. Bisa, bisa. Coba. Kita kan mau coba puisi tak keluarkan karet. Langsung aja. Langsung ya. Aku berlari-lari kesana kemari. Aku masuk ke ladang. Lalu aku berlari. Mau melayu, dok agak kesel. Lalu aku terduduk. Kesel wesan. Plak. Plak. Kok ono plak-plak iki lapo? Aku dikaplok tukang kebun. Opo-o. Tandurane tak ido-ido. Ancene awak munggah pleki. Lah pokon lebu-lebu nang kebun barang iku. Isake enak elek maca puisi. Puisi perjuangan. Oke. Wah. Bisa? Bisa. Coba kamu yang belakang bagian backsound. Backsound. Dari yakinku teguh. Okay. Saya yang baca puisi. Aku sing maca puisi. Oh, iya, siap. Ayo. Yo. 1, 2, 3. Pahlawanku, kau telah berjuang untuk negeriku. Kau telah memberikan aku. Awakmu ta? Iso. Aku sing backsound. Yo. Aku puisi. Ya wis, ayo. Pahlawanku, abang biru lampu nediskun. Pahlawanku abang biru, awak guru. Pahlawanku meker bojo loro, bojo sing enom, bojo disayang, bojo sing tuwek yo tiki pengo. Weh, lapo? Lapo lagu nabang ijo itu mah. Backsound koyok aku mau lo. Berarti daya intelijensimu itu kurang ini, kurang diasah. Makanya kalau makan sesuatu itu harus makan yang bermanfaat. Ya, masuk ya. Smackdoors ini tidak sembarangan, gak sembarangan. Oke. Mentalnya harus kuat, fisiknya juga harus kuat. Gitu ya Om ya. Makanya harus sering mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Contohnya Om. Nah, harus banyak makan makanan yang hijau-hijau. Seperti katoe tentara. Katoe bonek. Botokan huluk. Maksudnya yang hijau-hijau itu gak perlu ditanyakan lagi. Ada bayam, oh, bayam. Ya, ada sawi, pokoknya sayur mayur yang hijau. Sayur mayur. Iya, itu ini mengandung zat besi. Sehat. Iya. Selain yang hijau-hijau, kita harus makan makanan yang asam-asam. Wah, contohnya. Kumkuman kumbaan. Kaos kaki.
Maksudnya itu yang asam-asam itu yang mengandung vitamin C. Oh. Jeruk. Tapi di dalamnya kaos kaki. Yang enggak maksudnya yang mengandung vitamin C. Vitamin C. Sehingga itu kita kedaian tubuh kita kuat. Iya, iya, benar. Enggak kayak kamu coba sini. Wah, ini enggak sehat hari ini soalnya. Hah? Sehat, Om. Kalau sehat saya tanya. Oke. Lari kuat? Oh, ya kuat. Melayu kuat? Kuat aku melayu. 100 meter? Kuat. 200 meter? Tahes. 100 kilo? Merotol dengkulku. Kok merotol? Dah aku sampai 100 kilo barang. Maksud saya itu 100 meter kuat. Kuat. Oh, berarti bagus. Iya. Pandangan mata? Jelas. Enggak pernah sakit mata? Enggak pernah. Enggak pernah. Lihat 100 meter? Jelas, Om. 100, 200 meter? Kelihatan. 100 kilo? Geladap. Kenapa? Enggak usah jauh-jauh sampai 100 kilo. Tapi 200 meter itu sudah bagus. Sudah bagus. Ya, sudah. Kita lanjutkan lagi tentang kesenian. Oke, siap. Sekarang kita masuk ke seni tari. Tari. Seni tari itu berasal dari mana? Kalau kamu tahu. Asal muasal tari di Indonesia itu dari negeri Tiongkok. Hah? Dari Cina. Asal muasalnya tari itu. Loh, ini Indonesia, Om. Loh, makanya itu kamu tak ceritain, awakmu kita ceritani, tak kandani. Ya, ono wong lanang wedok bakul mi tukaran. Oh. Rewame ngamuk wajan disaduk. Tuwen. Wajane panas. Panas. Mumbul. Logor nangone Bali. Bali. Kelontang. Wong Bali opo iki? Dicekel. Nyos kepanasan. Panasan. Akhirnya dadi tari kecak. Kepanasan. Kepanasan. Bener, iya. Iya. Wong Bali ngamuk. Disaduk duwe. Kliyeng-kliyeng-kliyeng logor nang Jawa Timur. Kelontang. Kelontang. Wong Jawa Timur opo iki? Kak gelem nyekel gak wani diinjak. Oh, diinjak. Nyos. Delon, kepanasan akhire ngene. Lah tari remo mesti ngene. Kencring-kencring kepanasan soalnya. Kepanasan ya. Iya. Wong Jawa Timur ngamuk disaduk duwe. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Tapi gak lugur. Liwat tok. Oh, liwat tok. Liwat tok. Wong Jawa Tengah ro. Apa iku? Soale ulap dadi ngene. Apa iku? Apa? Delok tari gambyong mesti lak ngene. Apa iku? Apa yo? Mesti ngono. Gambyong. Gambyong. Ulap. Kliyeng-kliyeng-kliyeng logore nang Jawa Barat. Arek wedok-wedok budal nang kali, wajane gak duwe mripat. Logor kena bokong yo. Mak nyos langsung atuh. Atuh. Tari Jaepong. Lak ngene. Iki mergo kena wajan bokonge. Nang Jawa Barat. Wong Jawa Barat gak trimo disaduk wajane. Duwe. Meyang-meyang langsung nang gone Papua. Blok tipe. Tipe. Wong Papua bingung. Apa iki? Wajane panas. Gak wani nyekel, gak wani ngiduk, didekep. Delok langsung. Mana ada wong Papua lah mesti gosong kabeh. Iki kena wajan. Kena wajan. Sampai niku. Yo gak. Kesenian Indonesia yo asline teko Indonesia. Oh yo gak bener. Nah itu guyonane begitu. Oh gitu. Iya. Waduh sekarang ini kita mau mainkan wayang. Hah? Wayang. Wayang. Oh. Wayang itu ada tiga. Tiga. Nah, ini semuanya harus kenal. Ada wayang, wayang apa rek? Wayang kulit. Wayang golek, wayang orang. Saya yang paling, aku sing paling gak senengi main wayang golek. Lho apa, Om? Oh, soalnya main mesti dirogoh ini. Terus. Aku yang paling suka itu wayang orang. Hei, oh dirogoh guyu. Terus tau ngerogoh-rogoh. Gak oleh lo ya. Maksudnya ngerogoh wayang itu lho. Hei, gak oleh ditiru. Gak saya gak aja-aja. Gak boleh. Masa aku lagi kepengen. Sini. Kita akan memainkan wayang. Wayang.
Tasnya ditaruh dulu. Tasnya ditaruh dulu. Taruh. Ya. Siap. Ya, ini ya enggak apa-apa. Minta air minum bisa? Ngelak tiba noe. Iya, terima kasih. Sik tak ngombe sik ya. Wayah. Oke, kita akan memainkan wayang. Wayang. Wayang itu tokohnya macam-macam. Iya. Ada Arjuna. Arjuna. Ada Bima. Bima. Ada Gatot Kaca. Gatot Kaca. Ada Antasena. Oh, Antasena, ya. Nah, kalau Gatot Kaca itu lek Gatot Kaca iki sapae nadi? Sapae nadi rek? Langit. Langit. Yo, mumbul. Lek Antasena. Antasena itu di air. Oh. Ah, iya, jadi iya. Jagoan-jagoan ini mempunyai tempat atau tempat untuk bertarung sendiri-sendiri. Lek Gatotkaca iku keahliane mumbul. Lek Antasena iku nang jero banyu. Nah, sekarang kita akan memainkan perang antara Gatotkaca dan Antasena. Oke, siap. Nah, awakmu Gatotkaca. Gatotkaca. Ya sekali-kali lah dilakon. Ya wis, gak apa-apa. Aku jadi Antasena. Antasena. Ya. Oke, ya. Wis ya? Langsung perang aja. Oh, langsung. Iya. Ndung 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 ndung. Yeet. Jurang. Ndung 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 ndung. Yeet. Jurang. Aku melebu banyu. Aku mik berenang langit. Duh. Ndung 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 ndung. Ayo. Hei. Hei, ayo. Perang kok. Top top top. Loh apa meneh? Bidin. Berung parang. Apa? Kalau janjiannya katanya semprot-semprotan banyu loh. Yo, janjian lah siap apa kamu? Aku dadi Antasena. Awakmu? Antasena. Antasena. Aku Gatot Kaca, ya wis, gak apa-apa. Jros. Aku mombol langit. Aku mlebu nang banyu. Aku mombol luwe dhuwur. Aku mlebu maneh. Aku longgo-longgo karo Superman. Aku dicaplok yu. Gak usah jeru-jeru. Langsung. Mombol langit. Lapo? Lapo? Gak jelas ngomongnya hari ini. Ngomong sing jelas. Ah, gak jelas. Lapo? Ana apa? Awak dhewe iki perang. Oh, ala lali aku. Ya perang iki mau ya? Ya wes, ayo. Iat. Iat jerang. Iat jerang. Mobol. Langsung mlebu banyu. Atek kon. Et hop. Jenengmu sapa? Aku gak gelem tarung nek gak ngerti jenenge mungsuhku. Engko lek mati nulis maesane angel. Sapa jenengmu? Jelas-jelas aku ki Antasena. Awakmu Gatotkaca. Oh langsung ngono ta? Iya. Kan biasanya kate perang kan takon-takonan dhisik. Males gak usah langsung. 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 Eh, jurang. Eh, jurang. Eh, jurang. Ayo, maju. Buyar. Loh. Apa aku mau bujuki tok? Nih. Nah, iki ditularno nang ngene arek-arek kene. Oh iya. Jadi
sekarang ini di ajaran baru ini, Smack Josh ini luar biasa lagi. Karena turut andil ikut melestarikan seni budaya. Masa iya? Jadi mulai tahun ajaran ini ada yang namanya ekstra kurikuler seni lodruk. Tepuk tangan buat Smack Josh. Jadi monggo yang mau bergabung dengan lodruk Smack Josh, ya, kita akan tentukan jadwal latihannya. Ya. Dan hanya di Smack Josh satu-satunya sekolah yang mempunyai ekstra kurikuler kesenian lodruk. Siap. Sekolah lainnya tidak ada terkecuali Smack Josh. Nah. Hidup Smack Josh! Hidup! Hidup Smack Josh! Hidup! Apa Smack Josh masih hidup? Masih. Loh, jawabannya harus hidup. Oh. Gitu. Harus hidup. Apakah Smack Josh masih hidup? Masih hidup. Wah, gitu. Ini tadi katanya Pak Juliantono mau memberikan sesuatu kepada kita. Apa, Pak? Nggak tahu. Tak kemarin, ya, saya ketemu Pak Juliantono. Iya. Gak lapo-lapo langsung dikai amplop. Pelek. Loh, hebat kamu, Pak. Tak buka, seret. Duwe. Ucapan terima kasih. Pikir duwe, ngomong sih gak duwe. Loh, gak lapo-lapo kok dikai duwe. Iya. Nggak tahu. Eh? Nah, ini akan kita panggil ya, ya. Pak Juliantono. Ada apakah katanya ingin memberikan sesuatu? Iku jelas arep kayak ya aku, Bet. Gak iso aku. Huh? Gak iso. Aku kok. Pak, lapong. Aku ini paling ngenes, aku mesti dikehi. Gak. Mau mikir ini jakat. Monggo, Pak. Nah, ini. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Apa kok ngono? Salaman. Lho, tunggu dulu ini mau ngomong Pak Anton ini. Lutas ada gerakan ya. Oh, gerakan gimana? Untuk apa? Gerakan Rp1.000 untuk patung Tari Remo. Nah, ini kebetulan anak-anak ini juga senang pengin melanjutkan seni tradisi. Wah, untuk melihat biasa. Menunjukkan Surabaya itu punya identitas. Icon, ya, punya identitas. Identitas. Iya. Jadi nah, ini teman-teman Smack Josh ini, adik-adik ini kepingin nyumbang Rp1.000, Bul. Oh. Untuk gerakan pembuatan patung Tari Remo. Nah, ya kita ini Surabaya, tetapi kita belum punya yang namanya patung Tari Remo. Yang ada hanya reok. Kemudian karapan sapi, kemudian Surah dan Baya. Iki bolak-balik cokot boyoi. Amelok-melok. Ojo nglibet nang kono ae. Mari sempat disiksa. Ya, mari kita bersama-sama kita wujudkan semua lapisan masyarakat, semua arek-arek Surabaya bersatu, khususnya adik-adik dari Smack Josh, kita wujudkan Rp1.000 untuk patung Tari Remo. Arek, ini mana seribunya dikeluarkan? Oh, di tas. Ya, enggak apa-apa. Ayo, jadi yang pegang langsung aja. Langsung di taruh ini. Bet utang ono sik, Bet. Engko tak ijoli sumpah. Wah. Ngono nyumbang kok utang. Ya, monggo langsung dijalankan. Aku arep ngisi, Bet. Rp1.000. Masukkan itu. Coba kita berdiri semuanya. Berdiri, ayo, ayo. Nah, ya, kita berdiri semuanya. Yo, berdiri. Kita angkat tangannya sambil kita ngomong bersama-sama, kita teriakkan bersama-sama. Smack Josh mendukung Smack Josh mendukung gerakan Rp1.000 untuk patung Tari Remo. Mana, ayo, ya. Ayo. Coba. Kita coba ya, kita coba ya. 1, 2, 3. Smack Josh mendukung gerakan Rp1.000 untuk patung Tari Remo. Baik ya, sekarang sama-sama ya. Siap ya. Semuanya angkat tangannya. Lo angkat. Kita ucapkan bersama-sama. Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Smack Josh mendukung gerakan
untuk patung Tari Remo. Iya, terima kasih. Hidup Smackdown. Hidup Smackdown. Ada yel-yel di sini. Oh, ada yel-yelnya. Coba yel-yelnya. Teriakan Smackdown lagi dijawab sama. Oke. Okay. Smackdown. Ayo, ayo, coba. Ayo. 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 Smackdown. Ekstra terus badukmu sempal lah. Iso ekstra aja sih lo. Enjoy. Oh. Enjoy school. Ha, ini kan enjoy school. Mari kebon banyu, tak krungu. Ya, terima kasih. Ya. Demikian penampilan dari Luntas. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Ya. Ya, monggo yang mau bergabung dengan ekstra kurikuler Ludruk. Ini kita yang akan bisa menangani. Bisa langsung konfirmasi ke Bapak Kepala Sekolah. Iya. Ya. Nanti teman-teman dari... Ya. Teman-teman dari Luntas yang akan mengajarkan bagaimana seni ludruk tersebut. Karena ludruk ini adalah salah satu budaya Jawa Timur, khususnya Surabaya, yang harus dilestarikan. Betul sekali. Smackdowns! Enjoy school banget. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.